Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. BN akan menjadikan bajet 2023 sebagai bahan kempen politik dan mengugut pengundi jika tidak memilih mereka pada pilihan raya umum ke-15. Bajet tersebut tidak akan dilaksanakan. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Johor, Muhammad Syamsuddin Paijan berkata, rakyat perlu berfikiran matang dalam menilai perkara itu serta tidak mensia-siakan undi mereka. Beliau menegaskan rakyat perlu menggunakan kuasa undi untuk memilih kerajaan yang berwibawa, berintegriti serta mendukung keprihatian rakyat seperti diperjuangkan Perikatan Nasional. Kami yakin BN akan menggunakan bajet 2023 sebagai modal kempen kerana Perdana Menteri secara terbuka telah meminta rakyat memberi kemenangan kepada BN pada PRU15 supaya janji dalam bajet 2020. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.